Hanifan. Saya Dara. Kami dari Prodi PGSD UMS. Di sini kami akan melakukan kegiatan KKL dengan tema produk lokal. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan keripik pisang yang dilakukan di Desa Cengklek, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum. Halo Sangkeng. Tersane jadi apa? Di sini kami dari mahasiswa PGSD, di sini kita akan minta izin untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan keripik pisang. Monggo, monggo. Monggo, pinarak meneh. Iya, Bapak. Di sini kami mau minta izin untuk mewawancari jenengan terkait proses pembuatan keripik ini, nggih, Bu. Yang pertama itu kami ingin bertanya sejak kapan Ibu mulai melakukan usaha ini? Awalnya sudah 3 tahun, Mbak. Tapi kan ini yang awal-awal tuh pisangnya kan sulit. Setiap beli pisang satu tundun cuma sehari selesai penjualan, udah besok cari lagi. Itu selama 2 tahun lah berturut-turut. Kenapa yang dipilih itu pisang bawen? Kan pisang banyak, kenapa harus pisang bawen? Oh gini, Mbak, kalau pisang bawen tuh kan rasanya empuk, renyah, pokoknya enak lah. Kalau dimakan tuh ada gimana gitu. Kalau pisang lainnya kan terkadang atos, nggak renyah. Ini nggak pakai pewarna, nggak pakai pemanis. Ini semuanya asli. Itu dari awal udah pakai pisang bawen apa sebelumnya pernah coba-coba pakai pisang lain? Ya pernah, dulu pisang Raja Nongko. Tapi karena yang beli tuh gini, kan pernah nggak dapat pisang bawen. Saya dapetnya pisang Raja Nongko. Ternyata yang pelanggannya komen, Bu, kok ini pisangnya kok nggak enak, kok atos gitu. Perasaan tuh kan lebih murah pisang Raja Nongko. Ternyata nggak mau, ya udah aku kembali lagi ke pisang bawen. Kalau untuk sekali dropnya itu berapa sih untuk pisangnya? Yang 16 tundun, terkadang 15 tundun, kan nggak pasti. Terus kenapa untuk memilih untuk usaha keripik pisang ini? Kenapa nggak misal usaha keripik singkong atau lain? Itu ane mbak, soalnya ngati seneng makan pisang untuk bawen tuh pokoknya lebih enak lah. Untuk usaha ini milik pribadi apa milik kelompok gitu? Kelompok mbak, di sini kelompok, kami semua 4 orang sama ibu. Dan ini dikasih nama Lasipo. Produknya Lasipo. Lasipo itu misalnya ini kan ada artinya nggak? Ada. Apa-apa? Artinya Lasipo Lastri kasih ponium ya. Oh, kan dari nama. Lalu untuk modal awalnya itu gimana, Bu? Modalnya urunan, Mbak. Dulu kan nggak punya apa-apa. Yuk urunan yuk buat modal. Modalnya awalnya tuh 180.000. Cuma dapat minyak 2 yang 2 kilo nanti kan. Cuma dapatnya 2 sama pisangnya tuh 1 dun sama plastik. Kalau udah selesai ya udah, ntar dijual, beli lagi, jual, beli lagi. Lama-lama bisa buat beli kompor, wajan gitu. Dulu wajannya pinjam enggak? Pinjam bareng wajan masing-masing. Nah dari modal bersama itu nanti pembagian hasilnya bagaimana? Dibagi rata, Mbak. Bu, kita boleh minta izin mencoba membuat keripik pisangnya sampai? Ya, boleh. Boleh, Mbak, tuh sama ibu-ibu itu. Oh iya. Bu, minta izin, Bu. Iya. Sama-sama sih, Bu. Cara ini pun? Mungkin apa jenengnya, Mbak Miki? Namanya apa? Kenapa? Solet. Solet.
Tergantung, Mbak, misalnya ada apa,
keluarga, rewang, makhluk. Nah, ibu-ibu nggak boten di nyambut kereta lo. Minggu nih boten libur. Libur itu kemauan sendiri ya. Nah, liburnya kemauan sendiri. Di masa pandemi sekarang ini, penjualannya gimana tuh? Apakah menurun atau? Alhamdulillah enggak. Mungkin kalau di rumah kan pengennya makan ya enggak mobil. Jadi biasa gitu. Jadi enggak harus gitu. Iya, enggak harus. Dua kali kersane ditenang ngaber. Terima kasih ya Bu udah menyempatkan waktunya buat kita datang ke sini. Semoga usaha dan bisnisnya ini lancar ya Bu. Amin. Ya, Mbak. Kami semua ya terima kasih ya Mbak dikunjungi Mbak. Matur nuwun. Sampai jumpa. Yeah.